wabarakatuh, sahabat Muslim dan sahabat Rukia dimanapun antum berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Alhamdulillah pada pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita dilindungi, keluarga kita dilindungi, pekerjaan dan harta kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa mendatangi atau menjenguk orang yang sedang sakit, maka satu akan didoakan kebaikan oleh 70.000 malaikat. Demikian pula jika kita menjenguk orang sakit di malam hari. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap langkah kaki kanannya untuk mengangkat satu derajat dan langkah kaki kiri akan menghapus satu keburukan. Dan yang paling dahsyat, Allah menjadikan langkah-langkah kaki orang yang menjenguk orang sakit itu satu buah-buahan di surga, satu langkah. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu sedang duduk di sekitar orang sakit, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang itu. Semoga rumah yang kami datangi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan pengantar terus, apa keluhan tes selama ini? Perasaanku tiba-tiba jadi sudah ternyata apa, jadi itu hari kan aku cek anu ku darah apa di dokter, dan yang sempat cek tidur sempat tau air tipes gitu. Mana anakmu laki-laki, siapa namanya? Pagi kita datang. Kenapa ya? Nggak bisa kulihat kak? Hah? Mana panggil Ki? Supaya ada yang jaga ya. Oh. Kipas angin juga kalau ada. Siapa lagi namanya? Imma di? Nirma alam tahu. Nirma. Kenapa Nirma? Ya? Lanjutkan bicaramu. Ya. Ambil ke kantong-kantong atau mangkok. Habis. Mengada ke sini. Saya mau tanya-tanya Nirma. Subhanallah, masyaallah, Allahu akbar. Jadi sahabat Rukia, ini saya baru tanya-tanya ini sudah 1 menit. Allahu Akbar. Saya tanya-tanya apa keluhannya? Kenapa? Tidak Ji? Tidak Ji? Sahabat Rukia. Sahabat Rukia. Sahabat Rukia. Saya mau tanya dulu, duduk dulu Pak Ridwan. Saya mau tanya dulu Pak Ridwan ini, suaminya. Apa keluhannya suami istri tak?
aktivitas biasa sekali tiba-tiba lelem perasaannya. Sudah berapa lama? Kayak aneh, kayak lemah. Baru lari anunya song. Lagi keringat nah, keringat dingin. Sudah periksa dokter apa? Sudah, Mek. Sudah minum obat. Semua normal, iya obat normal semua. Ini Mamak Nu, siapa lagi namanya? Nirma. Masa aku tanya-tanya bilang kenapa aku langsung anak belakangnya? Nggak bisa kena lihat kapan, Dik? Nggak bisa lihat, teman? Nah, terpantul gitu wajah aku di TV, ya? Iya. Itu sana wajah aku di TV, ya? Allahu Akbar. Keluar mau kebalik, Di. Jangan kuganggu orang di sini di rumah, Di. Di. Di, saya datang di sini. Sudah beri salam masuk. Kalau kau kafir, saya mau salamkan kalian. Mau masuk Islam? Hah? Hah? Enggak. Kau disuruh ke sini atau datang sendiri? Datang. Atau ikut sama siapa di sini? Allah. Wa ta'ala. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknu kau nampam ini. Ini kutak-kutak nang. Weh, ini rumah Irma ya. Wih, mengarah ke sini kau ya? Asam mak. Jadi sahabat Rukiah. Mengarah ke sini ya? Anda mau kemana ke sini? Saya balik ke situ, situ lagi di. Ya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sini kan lagi. Di sini enggak dekat nah. Tidur kau? Hah? Wih, tidur kau. Kenapa kau lari? Assalamualaikum. Enggak bisa bersalam. Kasih masuk ke Islam, Di. Masuk Islam, Di. Mau kita? Hah? Masuk Islam, Di. Jangan ku tinggal di rumah ini. Mau datang? Iya. Natap Ji? Natap Ji. Pas sudah kita telepon aku kesini mau tanya, bilang mau datang Ustaz. Jadi apa yang dia bilang? Langsung minggu. Dumbe berembang. Oh, dumbe berembang waktu datang aku. Untuk nasihat Ji semua. Luar biasa kuasa karena Allah Ta'ala. Jadi ini semua beginilah caranya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Dulu Ji. Lah lampa pisau tomor pun tak mai. Ya beginilah caranya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita hari ini di dalam rumah yang selalu ketemu di luar. Kenapa pindah sini? Wah, fayakun. Lipat lagi. Ya man bi yadihikum fayakun. Sebagai kau melawan Allah.